Halo, selamat pagi. Halo, selamat siang, guys. Balik lagi ke channel gue, Bim Bim Motovlog Jember. Kali ini gue lagi gak nge-vlog di Jember ya. Kali ini gue lagi ada di Kota Waru, dekat Surabaya. Ini ada di daerah Pondok Chandra namanya. Gak tahu deh, gue gak pernah kesini. Gue lagi main ke rumah teman gue. Lagi ngunjungin salah seorang teman gue, yaitu Mas Kusnu. Kali ini gue mau test ride motornya. Motor apa itu sih? Ya, mari kita lihat sama-sama aja motornya. Tada, lah ini motornya CBR 250 RR. Gila, dari kemarin ini mau nyobain motor ini, akhirnya baru kesampaian sekarang. Nah itu teman gue, Mas Kusnu. Om, dadah. Dia punya dua motor. Motor ini Honda CBR yang 250 RR sama Ninja 250 FI. Nah, seperti yang udah lo lihat, ini apa namanya, knalpotnya udah diganti ya, nggak aslinya lagi. Exil silencers, nggak tahu nih apa nih. Suaranya nyaring banget gitu, bolongannya dua, kayak toce. Ini tipenya udah yang ABS ya, Mas? Nah, ini aslinya ABS, anti braking system ya. Gila, ya lu pandangin lah modelnya, gua nggak usah ngomong banyak lah. Udah banyak yang nge-review motor ini dari semuanya, modelnya dan segala macamnya. Gua kali ini cuma mau test ride aja. Oke, mari kita kemon lah. Ayo. Nyala nggak? Nanti gue udah capek-capek ngomong kagak jalan lagi. Mic, dapet tuh. Oke, gue pakai sarung tangan dulu. Set. Iya. Yeah. Kunci motornya mana nih? Ini dia kunci motornya. Set. It's. Set. Keren. Nah, lo lihat CBR, gila keren ya. Kali ini gue coba di mode sport aja dulu. Nah, ini starternya. Lihat suara knalpotnya bunyinya. Gahar ya. Oke, kita jalan. Sportnya bro, langsung ngacir. Gimana ya rasanya naik motor ini pertama kali ya? First impression gue rasanya seneng banget naik motor ini. Ini model motor yang apa ya? Salah satu yang pengen gue punya. Holy shit, gile. Mode sport ini tarikannya seperti yang kata orang-orang udah test ride ya, linear. Jadi segaris lah sama apa yang kita tarik di sini. Wah, temen gue kok udah jauh aja. Oh. Sayang laksonnya masih imut. Riding positionnya motor ini gimana ya? Agak nunduk sih, tapi nggak nunduk banget kelihatannya nih. Ya maklum lah, namanya juga motor racing. Masa mau tegak? Maksudnya ini nggak setegak motor CBR gue yang 150R, yang K45. Oke. Langsung aja ya, gue tes ganti mode Sport Plus. Nah, ini Sport Plus ya. Tarikannya, aduh, wow, gila, gigi 3, 100 tarikannya tuh. Kalau gua tarik ini, gua tarik pol ya, gua takut juga sih ini motornya orang kali. Cuman tuh jambakannya gila.
teman gue sendiri juga bilang ke gue kalau beda lah sama Ninja 250 FA ini yang di mode Sport Plus. Memang tenaganya keluarnya tuh, aduh gila, spontan banget. Temen gue ngomong udah jauh aja. Gila, ngeri gue. Ngumpet-ngumpet ngeri. Aduh, mari kita ganti ke comfort aja ya, yang nyantai. Ya, ganti ke comfort. Di mode comfort ini gimana ya, responnya lambat gila tuh, lambat pokoknya, nggak kayak yang Sport Plus. Kerasa kok bedanya, kerasa banget. Gua tarik gas seberapa, dia ngeluarinnya seberapa gitu. Nah itu temen gua. Gila. Emang menurut gua motor ini di kelasnya masih yang paling baik di 250cc ya. Tapi yang nggak tahu lagi kalau misalnya nanti Ninja ngeluarin model yang baru dan Yamaha R25 juga akan ngeluarin model yang baru lagi. Oke, coba gua ganti. Oh, Sport Plus. Coba ya. Motor ini bisa wheeling nggak ya? Oh, gua nggak ahli sih wheeling. Lihat orang wheeling jadi kepengen nyoba, tapi nggak usah kali ya. Biarkan aja lah. Wow, kiri. Oh, ini dia nih, kosong nih. Wow, sorry gua nggak jago wheeling. Gua coba aja, itu tadi mode Sport Plus ya. Anjir, gigi 282. Ini mungkin agak ngaruh ya, karena si knalpotnya diganti sama yang ini. Diganti sama yang aftermarket, yang racing ya. Kelihatannya ngaruh juga nih ke performanya si CBR ini. Ini nggak tahu nih di perumahan mana nih teman gue, pokoknya ngajak untuk nyobain motor ini kayak apa sih. Ntar akan gue coba sedikit test speed ya di sini nih, kayaknya jalannya lurus enak. Rasanya kayak apa ya? Segala apa dia? Ini mode Sport Plus ya. Gue coba di mode yang paling gila aja dulu. Udah 101, kayaknya bisa lebih tuh. Cuman ini udah perempatan, gue ngeri. Udah gitu aja ya. Nanti aja kalau ada kesempatan lagi di jalan yang kosong. Gila, motor setan ini. Coba gue ganti lagi ya, yang ini ya, comfort ya. Ini jadi kalau mau ganti modenya, tinggal lepas gas aja, terus tinggal pencet tombol yang di sini mode. Dia akan pindah sendiri tuh, comfort, sport, sport plus ya, ada 3 mode. Nih gua coba lagi deh. Kalau mode comfort dicoba ditarik kayak apa? Nah, gua penasaran juga sebetulnya. Muter sini aja. Muter lagi, waduh. Ada orang, tapi gak apa-apa, gue coba aja. Oh alah, responnya agak lambat ya si comfort ini, tapi ya tetap aja, tetap bisa ngebut. Tadi buktinya gitu, proses dalam 3 bisa sampai 97 km/jam. Cuman di akselerasinya itu loh yang ditahan kayaknya sama si ECU-nya ya. Jadi diprogram untuk gasnya tuh nggak ngebetot gitu loh.
Jadi makanya nih mode comfort ini mungkin sama dengan mode apa ya, untuk di keadaan hujan-hujan gitu deh pokoknya. Oh nggih Pak, mohon maaf Pak. Nggih nggih nggih. Ya udah. Oh, nggih nggih Pak. Iya ya, maaf Pak. Ini saya baru sampai sini jadi enggak tahu, tak kira kosong boleh. Oke. Oke, enggak apa-apa Pak. Saya pindah deh tempatnya. Nggih nggih, enggak apa-apa. Mohon maaf saya, mohon maaf Pak. Nggih nggih. Mohon maaf ya Pak ya. Mari Pak. Nggih. Ya, itu jadi ditegur sama satpam katanya nggak boleh di sini. Ya memang sih kenalpotnya suaranya gila ya ini, betul-betul gila. Kayaknya mungkin gue udahin aja kali ya. Apa namanya Teslanya kali ini udah cukup lah. Yang penting gue udah nyobain kayak apa tenaganya. Gila emang gila ini motornya nih. Serius motor ini gila banget. Bah, gue ganti mode nih. Mode sport. Sekedar cerita aja, untuk membeli motor ini bisa langsung ke dealer Honda terdekat dan nampaknya mungkin masih inden ya. Mungkin bisa antara 2 minggu sampai sebulan. Gue denger-denger sih kayak gitu. Terus kemudian untuk harganya ini yang ABS, untuk yang tipe warna ini kalau nggak salah 69 juta berapa gitu. Cuman karena sekarang ada ini ya, ada kenaikan tarif pajak, untuk tarif administrasi sih betulnya dalam pembuatan STNK baru, BPKB baru, jadi otomatis harganya nih akan naik kemungkinannya gitu. Jadi harga OTR-nya mungkin nggak seperti biasanya yang sekitar 69 juta berapa gitu yang warna ini ya. Cuman yang warna ini sama yang warna hitam dop itu sekitar 69 jutaan, cuman kalau yang warna merah itu, yang merah semua itu selisih 600.000. Jadi cutting stikernya lebih mahal dia. Ya monggo yang mau beli, kalau untuk yang non ABS lebih murah sekitar 63.200 untuk yang ini. Warna ini sama warna dop, ini warna abu-abu kuning sama dop hitam dop merah. Sekitar 63.200, cuman gue dengar-dengar ada kenaikan karena ada kenaikan administrasi itu jadi naik 500.000 kalau nggak salah. Jadi silakan kunjungi dealer Honda terdekat di kota Anda. Kapan bisa beli motor ini ya guys? Oke, kayaknya ini cuma test ride singkat aja lah. Yang penting gue udah puas nyobain motor ini. Ternyata kayak gini ya. Sangar. Coba dengerin suara knalpotnya dulu deh, sebelum gua matiin. Kan jauh dari agak. Nih tuh. Gila suaranya. Kenceng banget. Jadi seneni tapi enggak apa-apa. Nah, minta maaf aja lah. Oke lah, gila ya knalpotnya, suaranya. Edan. Sampai sini sampai sini aja ya vlog gua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel gue. Thank you udah nonton guys. Dadah, see you. Jangkrik motor ini. Keren. Good. Oke, dadah. Halo guys, on lagi. Kayaknya kok masih kurang puas ya ngetes ride motor ini. Akhirnya ini sekalian pulang ke rumah temen gue. Gue onin aja deh. Kita tes ride di jalanan umum. Kita tes ride lagi. Tadi sempat dimarahin sama ini ya, sama satpamnya. Aduh. Ya salah gua juga sih nyobanya di perumahan ya. Ada knalpotnya kebetulan emang cukup bising. Ya tapi untung udah diperingatin sih, jadinya ya ketimbang nanti daripada ditimpukin kan. Masih mending diperingatin baik-baik. Jadi tadi gue putusin untuk udahan aja. Nah sekarang kita langsung pulang aja nih ngetes ride motor ini lagi ya guys. Wow, ini di daerah Waru, gue nggak tahu di mana nih. Ini kayaknya jalan tol sebelah kanan.
motor ini ternyata nggak hanya apa ya, rumor-rumor belaka gitu ya. Motor ini mempunyai tenaga yang besar dan ya horsepower yang besar. Itu nggak cuma sekedar gosip doang ternyata. Gila. Gua bawanya pengre tahu tadi. Yang mode sport plus terutama ya, kalau udah main tarik-tarikan tuh gila. Aduh, ampun DJ. Berdasarkan pengalaman teman gua yang bawa motor ini ya, si CBR250RR ini, teman gua ngomong motor ini nggak cocok untuk untuk touring. Kurang begitu cocok karena apa? Karena ya itu tadi agak nunduk ya, jadi agak pegel sih. Pegel di ini nih, nahan dia ininya nih. Lengan ini nahan badan kita karena agak nunduk. BTW motor teman gua, ini teman gua bukan yang di depan ya, teman gua yang lain. Teman gua yang lain di daerah Probolinggo punya motor ini juga. Nah, ya, menurut dia begitu. Dulu motornya dia sebelumnya Ninja juga sih. Ya gitu aja sih kekurangannya, agak pegel. Ya wajar juga sih, balik lagi karena ini balik lagi genrenya kan sport ya. Apalagi ini udah mengusung kata-kata RR ya, racing replika sih. Jadi replikanya motor racing gitu. Mana mungkin motor racing tegak ya kan. Tapi menurut gua untuk harian tergantung ya. Kalau kondisinya macet banget kayak di Jakarta kayaknya nggak cocok deh ini motor. Serius. Ya itu karena kan pegel, ngopling-ngopling, macet ya kan. Terus kayaknya mesinnya juga agak panas nih. Kerasa panasnya. Berarti yang moge itu lebih panas lagi kali ya. Ya ini gue di mode sport. Kayaknya cukup di mode sport karena kita nggak mau balapan ya. Kalau mau balapan baru ganti sport plus. Wow, waduh gila, ini perempatan kagak ada lampu merahnya nih. Aigu. Wow, mati kali ini lampu merahnya. Apa emang nggak ada ya? Oke, wow. Untuk handling nggak tahu ya, gue belum terbiasa sama motor ini. Cuman katanya gampang dibelokin. Cuman gue di sini kan nggak ada tempat untuk cornering ya, jadi gue belum nyobain. Cuman rasanya kayaknya ya pasti beda rasanya sama Cyber gue yang dulu ya, untuk dibuat nikung ya. Perlu penyesuaian lagi. Cuman feeling gue sih kayaknya nggak semudah si CBR150R itu untuk dibuat nikung sih. Feeling gue sih. Oke lah, kayaknya mungkin sementara gitu aja dulu kali ya vlognya ya. Intinya motor si CBR250RR ini betul-betul mempunyai tenaga yang besar dan modelnya menurut gua juga nggak kalah dari Ninja dan R25. Punya rasanya tersendiri ya. Ya bahkan kalau gua bilang sih ya keren sih. Karena emang gua dari dulu emang suka sama CBR. Oke. Gua pamitan dulu ya guys, sampai sini ya guys. Sampai berjumpa di vlog gua yang lainnya. Thank you udah nonton video gua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke. See you guys. Thank you. Wancuaya. Hahaha. Bye dah.